Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam kreatif. Kembali lagi saya akan berbagi ilmu sederhana tapi sangat bermanfaat untuk sehari-hari. Jika kalian mempunyai gunting yang sudah tumpul dan sudah tidak layak pakai, tentunya akan menjadi barang yang sudah tidak berguna jika kalian tidak tahu cara mengasahnya. Kali ini saya mempunyai solusi yang sangat unik dan juga praktis bagaimana cara mengasah gunting yang sudah tumpul. Jika kita tidak mempunyai alat asahan, maka kita cukup dengan alat sederhana yang ada di depan mata kita. Nah, caranya seperti ini. Cukup dengan gelas kopi, digunting-gunting agak neken, nah ditarik, tarik ke belakang, lakukan berulang-ulang. Sambil ngopi pun kita bisa melakukan atau mengasah gunting tumpul. Lalu untuk mengetes seberapa tajamnya, kita bisa tes langsung dengan menggunting plastik atau kertas. Jika ketajamannya belum maksimal, kita bisa lakukan lagi berulang-ulang seperti cara yang di awal sampai benar-benar gunting tajam. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.